Ya, ini adalah tempat rekreasi Riada, namanya Pantai Tanjung Batu, guys, bersama Cak Nelo dan rekan-rekan. So, view-nya cantik sekali. Jadi, kita lihat start dari 227 langkah. Ukur pakai alat ini. Wah, masih 0 point. Suasananya cerah, guys. Walaupun agak sedikit mendung. Gak terlalu panas. Kalau cerah banget itu panasnya luar biasa. Rekan-rekan masih pada persiapan jauh loh. Assalamualaikum Tuhan, boleh masuk? Makasih Tuhan. Satu itu masih satu garis di garis pantai. Kemarin saya di Muara Sa. Speechless bahasa. Gak bisa berkata apa-apa. Nah, itu gengnya tuh. Turis dari mana ini? Dari Thailand ya? Turis dari Thailand ya, sama Kamboja ya, Vietnam ya? Perkawinan silang. 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 Perkawinan belum pernah ke sini kan selama seumur hidup 15 tahun kamu kerja di sini. First time, aku pun first time, penasaran. Makanya mau dua pilihan antara di Pantai Hutan Brakas sama sini. Lah sini dulu lah. Nah, iku Pantai Muara nih iku. Iku Pantai Muara. Iya. Om Nelonya tinggalan jauh. Munyer-munyer kameramennya. Kenapa apa wis kaya tuku pentu ya, memang kaya tuku gede ya, apa? wis kesut kawit mau iki on terus iki. Iki santai anu ne masane. Yo, iku memory ne full. Wis persiapan aja. Foto-foto lho. Wis tetep panas kok ngene fotone kok ono. Kanu pulau di tengah laut tuh, Pak. Iya. Pulau cinta ya. Cinta segitiga.
Wah, kapal-kapalnya guys tuh lagi nunggu antrian yang pelabuhan niku. Kini sore panas. Iki untungnya ya ora patek panas rada mendung iki. Holiday guys, pantai Tanjung Batu. Durasi sudah 5 menit itu jalan dari tempat parkiran di trek joggingnya. Gas terus. Wis enggak wis minta izin maring danyang-danyange kene kan ya. Kaya kancaku ndek kapan kae. Kamerane ngerekam sing mung ke rekam mung pirang detik tok. Kepanasan sih nggo GoPro. Ana sosok-sosok. Poso tenanan ora. Ini kameramen dari TV nih saya. Oke, buat kalian semua tuh. Mantap. Bisa lewat juga di sini kalau mau pulang kampung ke Indonesia. Itu jangan lupa tuh lihat tuh. Ada kapal-kapal itu bisa via kapal itu kan. Betul. Bisa betul. Tuh pulang kampung ke Indonesia. Bener. Kapal-kapal itu mas lihat bener, mas ya? Kapalnya. Kapal besar-besar itu. Kalau sekarang kan agak susah jalan udara kan oh. Bisa lewat-lewat laut juga. Wah, ternyata dapat informasi nih dari komandan ini. Iya. Tapi informasinya nih jelas atau enggak tahu. Hoax. Yang penting nekat. Apa-apa lagi gole. Okay. Nah, beginilah guys suasananya Pantai Tanjung Batu. Betul ini. First time saya nih kalau Cak Nelo yang kesekian kali nih. Masih kau mungkin itu hari ngajak ke sini dan saya tunjukin dia pun sangat terpukau dengan keindahan Tanjung Batu. Karena bersih. Betul. Trek joggingnya juga luar biasa lah. Keren. Teporternya bagus ini. Iya, durasinya ini 1 jam oke on ini. Ambil jogging ini. Iya. Kayaknya ada 2 km trek joggingnya ini ya. Kurang lebih seperti itu. Mantap. Ya. Ada spot mancingnya juga. Spot mancing di depan sana. Ya. Ada. Ini saya pemandu wisata juga sama kameramen merangkap jadi dua ini. Ada dari Thailand, Vietnam, Kamboja ini. Terus dari Kamboja. Mioma. Thailand. Sama dika. Pelawak. Pulang deh. Thailand. Mirip yakin. Langsung luk. Jangkrik. Ya, karena kita membuat konten tujuannya untuk menghibur kalian betul. Semua. Jadi kita mesti guyonan. Ya. Betul. Jangan terlalu diambil yang buruknya. Diambil yang enak-enaknya saja. Ya, tentunya bisa menghibur kalian semuanya betul. Bersama si Semi Channel 45 kan? Ah iya betul. Mantap, mas. Jangan lupa Nelo TV juga. Artisnya udah terkenal banget. Cilacap punya cerita. Ini Thailand versi Majenang nih. Dan yang satu ini ladiesnya nih dari mana ini? Banyuwangi guys. Banyuwangi. Akhirnya Vietnam. Jok ditutupi mau mbak. Ini backlight para ya. Kita backlight. Ini wit duren ta? Wit duren iki ta. Wit sembojo kan. Sembojo. Yen sewu, Mbah, nggih monggo. Sing dek wingi tak didune kan drone kae kan? Heeh.
Dilarang memasak. Dilarang memasak, menyuci. Menyuci baju. Oh, enggak boleh jadi baju di tengah-tengah ya, Mas. Betul. Pangan hiu kok. Kameramen gitu harus ngezoom para wisatawan, nggak boleh ngezoom yang ini kameramen ini bersertifikat gitu dari Kementerian Pariwisata. Ngotenan viral kayak darah ini Thailand temenan yakin persis. Wih rambutnya abang jangkrik. Sudah. Karena tak pandai bahasa Thailand, saya akan mencoba mewawancarai pakai bahasa Jawa. Jajalan ngono. Nah, coba kita wawancara ini terus dari Thailand pakai bahasa Jawa. Ya, karena bahasa Thailand saya terus terang saya enggak bisa, Mas. Ya apa kabar, Cak? Ya, alhamdulillah. Saya jelajah Thailand tapi besar di Indonesia. Bapaknya Jawa ya, bapaknya Jawa. Ya, bahasa Jawa asli. Oh, ya pantesan, Cak, iso ngomong Jawa. Tapi kan enggak iso ngomong Jawa mau. Siti-siti. Dari Thailand guys, bisa ngomong Jawa, luar biasa ini guys. Jangan-jangan ini pek. Kok bisa ngomong Jawa ya apa ceritanya? Bisa nasi katon. Jadi bisa bahasa Jawa. Oh, pantesan. Tak pikir mau lah. Thailandnya mana? Bangkok apa Phnom Penh? Phnom Penh. Itu Kamboja. Kamboja itu tak. Itu Thailand. Ketahuan nih, gimmick ini. Ya apa? Perasaannya nak wah, ini piye apa? Luar biasa, luar. Luar. Ini pati banget cak itu tontonan anak buku pantene ya resik. Iya, resik iki. Resik nang 200 iki. Rencana Pak Bade nglangi apa kok? Oh iya, mesti wajib iki. Oh iya. Kok nglangi nek aku kaya. Biasanya katanya enggak ono iki. Thailand kok bahasane ngono. Ya karena kan lancare gak iso tak bahasa Thailand iki kan. Bahasa Jawa. Ngiring enak. Kayak nek kapan kah aku kolab karo DE urung pernah bingung arep teko apa malah sik kolab gimmick iki. Kakak. Alang-alang tepulang ngasih tep memorine nanggung. Gaspol. Ini lho bahasa artisnya lho, itu artis Banyuwangi ini. Cuman goyang kebor. Nah, tuh ada apa? Ini danau kecil apa? Ini di bawah lah itu nih. Gantutan. Kayaknya ada Ari Kalbar kayaknya sama. Terus trek. Keren ya, dapat momen ya. Ini nggak hujan, bagus nih airnya, bening. Sore rame gini. Mantap. Ada sekilo kayaknya nih udah. Enggak, sing tulis Thailand kok, anu ya. Dikat-kat. Siap. Jos gandos ya. Nanti kok nyanyi ini yo. Lagi 14 menit naik hiking aku tekan sejam. Lagi 14 menit ingin naik hiking aku tekan sejam. Oh. Enggak, itu memang khusus. Jadi memang misalkan kaya arep ngonten itu memang harus disiap sing kosong gitu. Oh. Semangat lumayan banget. Juga ini perjalanannya ini menuju tempat wisata. Selain bahasa Sawadikap yang lain apa? Mik. Filipin, kumustakan. Alikarito, butatayo sebahaymo. Wadadadada. Halo. Saharap, salikut. Masyarap.
Wah, dia dari planet nih bahasanya nih. Iya. Campur. Ali Kadito, kita suruh ke sini tempat. Di Ali dia Kadito. Bukan Kadito. Ke Sunda sih Dane. Aduh, makanda umaga apa makanda apa lah siang. Magandang Tang Hali ini. Keren buri. Sun. Wilijeng enjing. Kasadayana. Di dia abdi di Brunei Darussalam menuju rekreasi dina pantai. Ame pantai. Pikiran abdi nete pusing. Sal poe-poe na gawe ayeuna mah. Udah lancar ya. Kerja ayeuna. Ayeuna ngas liburan. Keren. Dia malah mun orang Sunda mah nyeroseunna mah piknik gitu mah. Resep ya. Piknik nih. Berapa bahasa sudah kita tadi ya dari belakang, keren nih, multi talent semua nih. Piknik oe yo. Tuh ning madu dulu di bahasa madu. Iya arek guyang, arek guyang remeh teh. Gak salah lagi kak kaleng-kaleng gowo talent-talent berbakat iki. Yo ora apa-apa malah puas. Sampai gak lupa, sampai lali foto ya. Fokus neng kae si TV iki. Wis. Wis sing kosong ngono. Simpan karo barangnya sing kosong. Rekat sedelo. Jadi dari parkiran sampai ke sini jarak tempuhnya adalah 1.2 km. Lumayan untuk jogging. Bolak-balik ya 2 km lah. Nih, jadi sebelahnya pantai. Ada pepohonan rindang. Cantik sekali kayak di Lombok. Oke. Ya. Itu dulu yang bisa saya rekam videokan. Momen-momen lainnya saya akan tambahkan. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.